awalnya saya memerhatikan perkembangan politik di Malaysia sejak dari saya keluar bangku sekolah ataupun sejak saya keluar daripada universiti. Memerhatikan perkembangan politik. Tapi tak ada ruang ketika itu untuk menyertai politik sebab sistem politik negara ini kalau dilihatkan awalnya lagi berasaskan kepada panglima-panglima perang. Kalau disebutkan dari konteks parti yang dominan ketika itu. Walaupun budaya itu tidak dinampakkan seawalnya, tetapi lama-kelamaan budaya itu berkembang dengan menaikkan pemimpin-pemimpin politik yang bukan semua, yang kebanyakannya membawa budaya yang dipanggilkan warlord. Kalau warlord ni macam feudalism jugalah sedikit sebanyak. Yeah. Jadi dalam 2015 kita mempunyai banyak kawan-kawan di kalangan korporat, di kalangan ahli perniagaan, usahawan dan sebagainya, dan tidak ketinggalan pemimpin-pemimpin dari dalam kumpulan pergerakan politik. Contohnya Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Najib, Datuk Zahid Hamidi dan sebagainya. Sebab kita bergaul dengan semua orang tanpa membezakan latar belakang politik mereka. Apabila sampai satu ketika, perasaan tanggungjawab itu timbul dalam suatu perjumpaan saya dengan kalangan ahli perniagaan di luar negara, di Italy, Dubai, yang menyuarakan agak memalukan kepada diri saya sendiri. Disebutkan ketika itu 1MDB punya sebagai kenyataan ataupun cemoohan yang dikeluarkan membawa kan saya kepada menegur satu atau dua kenalan pemimpin itu. We must do something lah, since you are in politik. You must check whether this is true or not. Otherwise, Malaysia will not be seen or will no longer be respected as a nation that we thought then heading towards being developed status. Perkara itu somehow rather diterima dan tak maulah saya nak ulangi apa berlaku. Saya dijemput oleh Tun Dr. Mahathir dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu untuk menyertai satu gerakan politik baru dengan dua tujuan. Satu adalah untuk memerangi apa yang disebutkan kleptokrasi yang mula berkembang di negara kita. The need for us to put a stop to it, or rather a check on the progress of so-called kleptokrasi punya culture. Nombor dua, dinampakkan ketika itu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin in particular, dia kata UMNO satu parti yang dah rosak, perlunya digantikan oleh satu pergerakan politik yang baru. Maka tertubuhlah Parti Bersatu, Pribumi Bersatu Malaysia, yang disertai oleh Tun Dr. Mahathir dan juga beberapa veteran politik yang lain. Saya bukan orang politik tapi memahami politik dan tertarik untuk menyertai pergerakan itu atas dua sebab tadi. Atas dua sebab tadi, untuk for Malaysia to move forward. And I'm blessed the fact that when I was acquiring knowledge, getting my education, it was in fact supported by the government of the day at that time, which is UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Jadi
kita masih lagi mahu melihat sebuah parti yang telah membangun sejak merdeka, sebelumnya sejak merdeka, tiba-tiba satu budaya yang kita anggap, yang dianggap sebagai sebuah kereta tunggangan, selalu diungkapkan oleh Presiden bersatu, kereta yang buruk, yang tak boleh, kalau kita ingat ada kata, kereta yang buruk tak boleh di diperbaiki, cuma boleh diganti dengan kereta baru. Maka boleh dianggaplah parti bersatu Malaysia sebagai kereta baru, bercita-cita. Dan kita membawa naratif itu apabila kita berkempen dengan mahu mencegah kemungkaran. Kan? Selalu dalam kempen-kempen tersebut kemungkaran-kemungkaran associated itu kleptokrasi. Tetapi kita tahu ketika itu Barisan Nasional ada satu gagasan gabungan politik yang kuat, mempunyai jentera yang kuat. Kalau Parti Pilih Bersatu Malaysia berseorangan, pasti kita akan kalah. Maka kita membuat satu formula untuk bergabung dengan rakan yang lain yang mahu memerangi kelompokasi, iaitu PKR, DAP dan juga yang lain, kelompokan yang kecil. Barisan contohnya, walaupun mereka bukan dalam gagasan tetapi dianggap sebagai campuran sebagai tambahan. Maka tertubuhlah sebelum PRU14 kita panggil Pakatan Harapan versus Barisan Nasional. Sejarah pun terlakar apabila kita mengembangkan kerajaan Barisan Nasional dengan comfortable majority. Jadi tertubuhlah kerajaan yang dipimpin oleh Tuan Mahathir selama 22 bulan. Maka semasa kita, ini pengalaman saya lah. Saya di saya tak sangka pun ketika itu menjadi menteri. Apabila mendapat panggilan peribadi daripada Tuan Mahathir menawarkan jawatan menteri dalam kabinet, saya berterima kasih dan feel honored dengan tanya. Tetapi malangnya kerajaan itu tidak kekal oleh sebab-sebab tertentu, oleh sebab suara, antaranya suara-suara yang tidak menyenangkan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kaum majoriti. Apabila DAP dipolitikkan sebagai penunggang ataupun menunggang kepimpinan itu. Tetapi dalam kabinet ketika itu, saya selalu menyuarakan kepada Mahathir perlunya, contohnya DAP RAP ditukarkan portfolio untuk mengembalikan sokongan orang Melayu, terutamanya rakyat, kepada Pakatan Harapan. Tapi kita mahu mengambil masa ketika itu. Dan masa tidak bersama dengan kita, maka perbezaan pendapat dan juga tekanan daripada rakan Pakatan Harapan, contoh yang saya anggap ketika itu mahu membawa satu pendekatan menerusi deep state, negara berdaulat, walaupun mereka berselindung menyatakan pegawai kerajaan ini adalah dianggapkan kumpulan deep state, tetapi tidak sebaliknya. Sebab berlaku perkara di dalam pentadbiran oleh segolongan daripada komponen itu yang mengkompromikan institusi-institusi yang telah dibina selama 64 tahun. Jadi timbullah keraguan tentang perkongsian kuasa, contohnya persamaan dalam pendapat pentadbir urus negara, terutamanya melibatkan ketika itu isu-isu keganasan, isu-isu akidah, isu-isu yang boleh mengkompromikan perlembagaan itu sendiri. Itu sebab semasa itu, kalau saudari ingat, front page saya pernah menyatakan menteri tidak faham perlembagaan. You must remember, negara ini is protected by perlembagaan. Can only be amended if you have a two-third majority.
Selagi mana kita tak ada tutup majoriti, pelanggan itu adadalah asas kita untuk mentadbir urusan negara dengan sistem demokrasi yang ada. Contohnya, Tuanku Agong adalah payung kepada pentadbir urusan negara. Diturunkan kuasa menurutkan perlembagaan kepada Perdana Menteri dan bertindak menikmati nasihat Perdana Menteri. Ya? Jadi saya tak mau nak cerita pasal perlembagaan. Selepas itu, kalau kita lihat, mereka tidak mahu, segolongan mereka tidak mahu menghormati perlembagaan lain. Dalam masa yang sama, mereka mahu melihat kumpulan lembagaan harapan ini, Malaysia ini dibina dalam satu bentuk bangsa kita panggil bangsa Malaysia. But they did not walk the talk. Dia tak respect perlembagaan. Dia tak mahu ikut perlembagaan. Kita sikit tahu hal ini, keliling kita. Dalam perlembagaan menyatakan begini-begini tapi mereka tidak ikut. Malah mereka membangkang ketika itu, contohnya apabila disebut curriculum tulisan Jawi contohnya. That caused a spark. And then after that, there are many other issues melibatkan LTTE, contohnya melibatkan undang-undang yang kononnya mereka ini mahu memerintah ataupun menambah baik pemerintahan negara menerusi slogan-slogan yang selalu kita dengar, integriti, bermaruah, governance, free of corrupt practices dan sebagainya. Yeah. Jadi, maka perbezaan itu menyebabkan Parti Pemilu Bersatu Malaysia menarik diri menyertai rasa. Maka lumpuhlah ataupun runtuhlah kerajaan selepas 22 bulan. Atas sebab itu yang saya tahu, tetapi sebaliknya mungkin juga apabila ramai yang menyebutkan katak-katak melompat. Mungkin ada sebab-sebab tertentu mereka melompat. Kalau saudara ingat ketika itu, saya di tengah-tengah. Ya. I could have tipped the balance, honestly speaking. Tetapi saya muhasabahkan diri saya. Kalau kita sebutkan melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum, that is my first principle. Melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum di Malaysia. Nombor duanya, of course, yang disebutkan lagi, uphold integrity and promote and sustain governance. That's really. Kalau itu ada asasnya, maka negara kita aman. Hari ini kalau kita lihat macam-macam cerita kita dengar, sampai ada yang ada dipanggil state of denial. We need to return confidence to the people. Maksudnya tadi, kalau disebut kes-kes, walaupun kita tidak boleh menjadi hakim kepada suatu kes, tetapi kita kena sedar, janganlah kita buat kenyataan-kenyataan politik yang tidak memberi kebaikan kepada orang melihat tentang politician itu sendiri. Macam saya sendiri, seorang yang baru dalam politik, suka tak suka, terjejas image kita oleh ni orang politik. Tapi itu bukan kedah. Politik ni kalau kita tengok definisi dia, telah disalahguna. Politik ni adalah sebarang aktiviti kemasyarakatan yang boleh memberi kesejahteraan dan kebaikan mereka. Dan memilih orang-orang yang boleh memikul tanggungjawab itu. Bukan dituntut untuk memegang jawatan dan menggunakan jawatan itu untuk diri sendiri. Ini the classic definition of politics. Yeah. So kalau disambung sejarah itu tadi, keputusan saya untuk menyertai keputusan parti untuk membentuk Perikatan Nasional tadi saya sebutkan, melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum, membuat kepimpinan parti kerajaan. Tapi dan dua tu nampaknya ada di dua-dua pihak. Di H ataupun dua. Tetapi satu perkara saja. The challenges to protect and sustain our institution. The challenge will be bigger in Pakatan Harapan compared to Pakatan. Both ada
ada elements of fighting corruption, elements of apa tu compromising integrity lah. Most good. Nampak gitulah. So when you make a decision, it's not a question straightforward melompat tak melompat. PBBM remain the party to form a government led by Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dengan sokongan daripada individu-individu yang memahami perjuangan PBBM daripada UMNO, walaupun dinampak sokongan itu en bloc yang tidak dipersetujui oleh Tun Mahathir, antara sebab beliau tidak bersama dengan PBBM itu dan terus membentuk perjuangan yang mahu dia sebutkan tadi melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum. Kalau disebutkan dari sudut perlembagaan contohnya, semua rakyat di Malaysia ini adalah bangsa Melayu. Kalau dalam konteks menanyung tanah Melayu, bukan tanah Melayu, bangsa Melayu, tetapi keturunan India, Cina dan Melayu, Jawa, Melayu macam-macam lah kan. Bila disebutkan termasuk wilayah Sabah dan Sarawak, barulah kesebut bangsa Malaysia, Inggeris, Istri dan sebagainya. Maka banyak perkara ini tidak diberi pengetahuan kepada bangsa-bangsa lain. Saya pernah menegur contohnya pemimpin DAP. It is your failure to educate your orang Melayu berbangsa Cina, berketurunan Cina, to understand apa dia kelembagaan, apa dia kedaulatan dan sebagainya. Itu sebab tak berapa dulu saya ada menyebut dalam akhbar, menyatakan the need for us untuk mewujudkan Suruhanjaya kedaulatan negara. Apabila berlakunya krisis kepimpinan ketika itu di mana kuasa agung dipertikaikan, bila ada krisis Muhyiddin ditukarkan sebagai Perdana Menteri dan sebagainya, apabila undang-undang darurat. Jadi ramai orang membuat pendapat tanpa memahami perlembagaan kita dan tanpa memahami kedaulatan negara kita. Jadi itu saya sebut dalam akhbar, menyatakan perlunya kita wujudkan Suruhanjaya kedaulatan semua untuk semua memahaminya. Dan ketika itu saya membawa modul kefahaman itu melalui contoh Angkatan Pertahanan Awam. Masa kita bagi latihan, kita pergi panggil university student, kanak-kanak sekolah supaya mereka diberi pengetahuan tentang perlembagaan dari awal. Kan? Bila kita semua rakyat Malaysia memahami kita adalah satu bangsa, berbeza keturunan, maka negara senang nak luluskan. Itu pendapat Pak Wan, pendapat pihak Pak Wan. Dan saya suarakan dan disambut baik oleh pakar-pakar dalam penulisan mengenai contoh watan negara. Dan insyaAllah kita akan lancarkan satu buku. Saya akan lancarkan satu buku bernama Watan Negara, supaya orang Cina, orang India, kaum mana sekalipun akan memahami, will take pride they are being orang Melayu atau orang Malaysia yang berbeza keturunan. Itu pendapat Pak Wan. Bila kita dikompromikan ketika itu, maka kita nampak kompromikan kefahaman kita, maka kita nampak Malaysia jauh apa jurang itu makin lama makin lebar. People has no respect for each other. They can put up anything that they want with the lack of political will, contohnya untuk memperkasakan to enforce the need for us to adhere to the basic fundamental perlembagaan. So, bila saya bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional, maka terjadilah krisis COVID-19. Dan ketika itulah beberapa episod yang kerajaan bertukar sekali lagi menjadi kerajaan provinsi atas untuk penaikan sokongan daripada sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi apa kita nak buat? Saya nampak di sini apabila ini berlaku, ia akan menjadi satu pengajaran bagi kita. Nombor satu, the need to consolidate party. Political parties need to work together.
saya tidak terburu-buru contohnya untuk menunjukkan nak lompat paci. Dalam keadaan sekarang, maksudnya tadi parti-parti yang ada sekarang masih ada masa untuk memahami apa perjuangan yang mereka bawa untuk negara. Kalau kita wujudkan tergesa-gesa akta lompat parti contohnya, current issues to be brought in parliament, contohnya, maka selepas PRU15, there's not one single kumpulan yang kita anggapkan atas satu tujuan boleh membentuk kerajaan. Dan akan lebih sukar untuk mentadbir urus negara if we have fragments of group of politics, politician or parties to form a mixed government contohnya, or unity government. Because party akan kuat ideologi masing-masing. Sebelum itu, saya pendapat saya, it is important that consolidation of power must occur first before akta lompat parti. Memberi ruang kepada parti-parti yang kecil-kecil ini bekerjasama dalam satu gagasan atau menyentuh parti itu sendiri sebelum akta lompat parti, semata-mata untuk menstabilkan politik dan seterusnya menstabilkan pembangunan negara selepas PRU15. Ya, itu pendapat saya lah. Saya beri contoh. Hari ini kita sibuk mau berbincang electoral pact. Walaupun saya tidak terlibat sedebat itu. Masing-masing nak lawan, nak cari kuasa, tiga penjuru, empat penjuru. Tapi saya lebih kepada mahu menghala tuju kepada two party system supaya kita ada majoriti yang kukuh untuk memastikan segala dasar kita ni pengubah undang-undang. Dasar yang dibentuk, yang dibuat oleh kerajaan dapat kita buat dan lestarikan sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Jadi negara boleh ada anjakan untuk pembangunan dengan secara dengan lebih yakin. Kalau kita berpecah, macam mana kita lihat? Masa saya berkata harapan, banyak dasar-dasar kita tunjukkan. Banyak pelan-pelan tindakan yang kita mahu laksanakan. Tapi terbantut. Sepuluh jalan, ini sekarang ni kalau you tanya siapa sekalipun yang apa tu ada engagement dengan kerajaan, menerusi kerajaan. Pegawai sini menyatakan, ini kita tak boleh laksanakan sebab mungkin, sebab mungkin kerajaan akan menentukan. Mungkin kita akan ada wajah. Sebab kita tidak stabil. Seorang, dua orang keluar, maka kerajaan untuk. Cuba juga besok. Dan kalau you tak consolidate power, walaupun you akan buat, dia ada dua challenge. You tak consolidate power, you go to election, you risk having to talk to many different people to form a government without lompat. Tak lompat. Tetapi saya sebutkan sekali lagi, parti berbeza ideologi, parti berbeza kemahuan, kemauan, berbeza nafsu dan sebagainya. Mereka tak kuasa. Jadi perkongsian kuasa tu akan menyebabkan kita tidak boleh wujudkan satu dasar yang begitu baik untuk membangunkan negara. Saya lebih mahu lihat negara ini ke depan. It should be, kalau nak sebutkan tadi, kita daripada galangan orang berniaga, orang yang mentadbir urus korporat dan sebagainya. Kenapa negara itu tak boleh tetapi seperti mana kita mentadbir uruskan ekonomi di dalam perniagaan dalam satu syarikat contohnya. Kalau syarikat ada CEO, ada board of directors dia, negara ada Perdana Menteri dia, dianggapkan chairman sebagai agung, dan kita ada board of directors which is actually menteri, run the country professionally. Kan? Tetapi kalau kita lihat politik yang saya lihatlah secara peribadi, kebanyakan politician apabila dia memenangi pilihan raya, 80% daripada usaha dia adalah untuk memastikan dia menang lagi dalam pilihan raya datang. To get the power, to sustain the power. 20% is left
to work for, what they're supposed to do as elect. Itu sebab hari ini kalau kita lihat kampung-kampung, orang miskin, bumbung rumah pun bocor, anai-anai naik dinding kopak. Apa kita beli bermeriah maklumat itu untuk diberi bantuan contohnya, banyaklah ketirisan berlaku. Kan? Jadi pada saya, apabila kita dipilih sebagai elector dalam situ, kita punya campaign period to consolidate our position tu diukur dari apa khidmat kita ni. Jadi maksudnya tadi, you should showcase, ya, kita kena tunjukkan kepimpinan kita sebulan sebelum pilihan raya dan sebulan selepas apa kita nak bawa. Dan orang akan melihat, mengukur kebolehan kita sebagai pemimpin. Bukannya 4 tahun di berpolitik kan, pastikan aku ni raja, aku ni wakil rakyat dan sebagainya. Itu pendapat Pak Wan. So that's how I see politics should shift into thinking what I'm thinking. Jadi kalau kita buat begitu, tak adalah orang miskin. Hari ni kalau Pak Wan sebagai wakil rakyat nak buat rumah 10 biji untuk orang miskin, agak-agak senang ke susah? Susah. Tapi kalau saya buat secara persendirian, mudah. Seamless. Kan? Saya akan pastikan perkara ini dibuat contohnya. Tapi at the same time, kalau tengok banyak rumah-rumah yang telah dibangunkan oleh menerusi dana kerajaan itu sendiri, terbengkalai, kosong, tingkap kupak dah 3-4 tahun tak ada orang duduk. Sebab apa? Wallahualam. Saya pernah juga sebelum saya menjadi seorang ahli politik atau menceburi dalam politik negara, di mana ketika itu lama dah ni, saya membuat sedikit siasat dengan rakan-rakan dari dalam dan luar negara membuat rumah orang miskin. tak mahal pun ketika itu, satu rumah 2 bedroom, kita punya kos lebih kurang dalam RM4,000 di Kelantan. Ini real story. Then kita jual RM4,500 untuk 500. Satu sistem yang dibawa daripada Belanda. Tetapi apabila kita nak bagi ni kepada orang tak senarai, kena pergi ke warlord. Oh, you must go through me. Kita buat RM4,000, nak jual RM4,500. Dia ambil senarai, dia bagi kau miskin, jual RM10,000. Ini masalah. Itu contoh yang, itu sebab banyak bantuan-bantuan kadang-kadang apabila ditujukan kepada masyarakat Melayu, ada elemen keterisan. Walaupun tidak sebesar, masih ada lagi. Itu sebab dalam pergerakan saya semasa berpeluang menyertai pentadbiran sebagai eksekutif dalam kerajaan, sebagai menteri, saya membawa kita gunakan teknologi contohnya untuk memastikan keterisan kurang. Apa contohnya? 2022 kita sebutkan bantuan terus kepada rakyat sebanyak 52 bilion. Bantu nelayan lah, subsidi minyak lah, orang miskin lah, untuk peruntukan banjir sebagainya. 52 bilion. Berapa ramai orang miskin? Ini kita buat-buat sekolah, buat exam, dia boleh kira berapa ramai. Berapa banyak orang boleh terima daripada 52 bilion. Apabila kita kirakan PJK 2208 yang selalu disebutkan ini, kalau betul-betul kita nak membantu, saya buat perkiraan dengan rakan pembangkang sekalipun, ya, kalau betul-betul kita nak membantu terus kepada rakyat yang nak kita beri perhatian, kita memerlukan kalau ikutkan kira 36 bilion saja. Bukan 50, contoh. Jadi persoalan itu dibawa contohnya ke parlimen. Kan? Kadang-kadang jawapan yang kita terima, kita jelas, kita sabarlah jawapan tu kan. Jadi apa kita perlu buat? Jadi saya membawa pendekatan contohnya, kenapa kita tak digitize the 52 billion dan kita menggunakan kaedah pendigitalan untuk membantu rakyat-rakyat yang miskin. Hari ini isu KWSP contohnya, banyaklah orang lobby sampai lobby kepada
Datuk Seri Najib sebab dia champion kononnya pengeluaran wang. Adakah you boleh keluar RM10,000 hari ini? Tak boleh. Sebab saya tak bersetuju langsung kalau disebutkan dari segi pengurusan. Kalau kita membenarkan pengeluaran KWSP sebab data yang kita ada menunjukkan lebih kurang almost 3 million yang ada simpanan kurang daripada 1,000. Macam mana you nak suruh dia keluar, besok dia tak kena ada simpanan hari tua. Tak jadi, ini ada berbeza pendapat. Itu terpulanglah kepada perusahaan untuk membuat mereka yang baik. Tetapi secaranya, yang saya sebutkan tadi, banyak orang membawa berbagai cemuhan untuk kerajaan ini supaya kita membenarkan orang mengeluarkan duit. Ini sebut pasal perusahaan politik. Jadi bila kita sebut membawa pendekatan cara kita mengurus menggunakan kaedah pendigitalan dengan mendigitaiskan aset-aset kita sama ada wang ringgit, rumah sekalipun dan kita boleh uruskan dengan lebih baik tanpa kegelisahan. Sampai di telinga saya, tapi tidak sampai di telinga saya. Ada contohnya, ada kalangan kita supaya Pak Wan ni tak beri media coverage dengan jangan pamerkan apa yang Pak Wan cakap. Tak apa, tak masalah. Ini demokrasi. Kan? You see, Pak Wan always believe this. You do the right thing. Sooner or later, people will be now. Yes, you are doing the right thing. Salah tu tolak tepi lah. Tapi kalau you want to trample on other people, I think that's bad politics, that's gutter politics. Kalau dia sebutkan dalam bersatu sekalipun, dalam konteks bersatu, kita nampak. Tapi we stay cool. Contohnya, umum nampak apa dia bersatu hari ini. Adakah kita boleh restarikan apa yang kita mulakan? Ataupun kita kena membawa naratif yang baru. Adakah kita kata kita nak memerangi kleptokrasi seperti mana kita mulakan? Kita ada separation of power. Siapa pilih membawa dapat kuasa tentang dua negara ketika itu, maka diserahkan kepada digital system. Maka orang yang kita mahu dihadapkan di mahkamah undang-undang sebagai telah pun dibawa ke mahkamah. Jadi mission nombor satu accomplish, halas. Nombor dua, kita nak menggantikan UMNO, cerita kita buruk tadi. Adakah kita ini dalam bentuk UMNO? Bersatu dah berubah wajah. Dengan datangnya pemimpin yang mungkin yang ada ideologi yang berbeza, yang mahu membawa budaya parlimen perang ni lagi. Jadi dia akan keluarkan orang-orang. Cuba sama ada mereka berjaya, dan mungkin mereka dah berjaya pun kan, mengenepikan kalau disebutkan tadi Pak Wan. Tak apalah, tak ada masalah pada saya. Dan you boleh bergerak sebagai wakil rakyat. You boleh bawa dalam sekali apa cara pun. Because we have gone through the process. Sebelum ni pun saya ada, bila saya berniaga, saya pun membawa kumpulan-kumpulan orang-orang yang mahu bersama membangunkan ekonomi sendiri. Tak ada masalah. Tapi memang wujud kuat-kuat itu di dalam bersatu untuk memastikan saya tidak berada dalam pimpinan. Sampai satu tahap yang penipuan pun berlaku, manipulasi pun berlaku. Ini bukan saya yang bercakap. Orang yang menguruskan itu bercakap. Saya tak pernah pertikaikan. Contohnya. Jadi, mana-mana parti sekalipun akan wujud ada orang macam tu. Ini susah nak kuatkan hati semua orang. Utamanya kalau kita lihat ini, ada yang orang belum cukup ketinggian pengalaman contohnya kan. Jadi digelak aku sebut kurang ketinggian pengalaman ataupun tapi bercita-cita tinggi.
jentera pilihan raya itu sendiri berbeza antara parti dengan parti. Kalau kita ikut stereotip, cara stereotip kita menggerakkan jentera itu, stereotip yang sama. Saya lihat hari ini contohnya yang jentera tersusun dalam konteks menggunakan tenaga untuk adalah Barisan Nasional. Jadi kalau ditanyakan Pak Wan di Alor Gajah, saya bertanding melawan Barisan Nasional, peluang untuk menang tipis. Kalau kita lihat di AP pula, jentera dia berbeza. Saya nampak di AP ini tak memerlukan hierarki politik seperti UMNO. Dia bawa golongan elitis contohnya untuk orang mengikut. Jadi tak perlu tu sebab mereka boleh kekal dalam 40 kursi atau 38 kursi sebagainya. Sebab mereka mempunyai gerakan yang kita pun tidak nampak sebagai satu gerakan susun yang meresapi apabila mereka bergerak untuk memenangi pilihan raya. Barisan Nasional, struktur dia kemas. Ditunjukkan dalam pilihan raya Negeri Melaka contohnya disebutkan pendek Alor Gajah. Kan? Tetapi kadang-kadang satu kumpulan yang lain nampaknya membuat pendekatan syok sendiri. Kumpulan yang lainlah. Jadi syok sendiri dengan menggunakan data-data yang meragukan contohnya, yang tidak membawa, yang tidak menjurus kepada satu susunan struktur untuk menjurusi kepada kemenangan. Jadi peluang saya di Alor Gajah sekali tipis dalam dalam konteks saya tiga berjuru memang itu sebab saya di dalam satu menggalakkan walaupun kita tidak ada punca paksa untuk mempertabatkan kata satu idea untuk bekerjasama, tapi saya masih mau menggalakkan bersatu bekerjasama dengan UMNO dan PAS untuk memudahkan yang sebutkan tadi untuk menjurus kepada kestabilan politik negara sebelum tahun berlaku untuk membantu negara maju. Jadi kalau dua penjuru macam tu, kalau saya dicalonkan untuk Alor Gajah contohnya, insyaAllah menang mudah. Tetapi pendekatan ini nampaknya bukan mudah untuk diterima pakai oleh kerana nafsu-nafsu politik yang sedia ada mau mengekalkan kedudukan mereka. Itu dia kan. Tak mau take a back step for the nation. Untuk kestabilan tak mau. Kuasa mereka sendiri. Walaupun mereka, contoh, saya bagi contoh secara umum. Kalau saya diberi punca kuasa untuk memastikan satu pertubungan 37 tidak berlaku. Principally contohnya, bersatu menang 13 kursi. Itu kursi kita, jentera kita, perbelanjaan kita, kempen kita, kita pegang. UMNO Barisan Nasional 55 kursi, saya pun tak ingat. Menang atas jentera dia, dana dia, kempen dia, usaha mereka. Mereka peganglah kursi ini. Walaupun sebahagiannya telah melompat kepada bersatu. Saya bagi, ini prinsip saya. You menang atas tiket parti, bukan atas tiket individu. You tak boleh tak bergerak kata itu kursi aku, contohnya aku kemudian atas. Itu kursi Barisan, kursi UMNO. Jadi bila ada persetujuan begitu, yang tidak dapat balik pegangan tempat yang dia bertanya tiket dahulu, kalau dia bekerjasama, dia bolehlah duduk belakang, bolehlah berkursi, bolehlah tukar kursi. Kan? Kalau Pak Wan dahulu on UMNO, Pak Wan tanding menang Alor Gajah, kursi Alor Gajah itu patut balik UMNO. Okey, Pak Wan ni masih relevan sebab mau bekerjasama. Okey, Pak Wan, kita nak menang tuntut majoriti ni, boleh, majoriti besar. 55 campur 13, campur 18, campur 20 ni. Kita kalau one to one ikut data, kita boleh menang. Okey, Pak Wan duduk nombor
kursi 89. Masih ada peluang menang juga kalau nak kuasa. Dan saya pula ketika itu, kalau Gajah ni saya bertanding, orang kampung dah baik, saya panggillah saya bertanding Gajah. Tapi bukan tegak. Contoh, ini pragmatism yang kena dibawa kepada segelintir pemimpin hari ini yang mahu membawa negara ke satu arah. Saya dah jangkakan sebabnya saya tidak terlibat langsung ataupun dilibatkan langsung. Inilah the politik dalam satu. Sama ada mereka cerdik atau kurang cerdik, saya tak nak komen. Tetapi saya orang Melaka. Dia cakap begitu juga. Saya tahu data-data setidak-tidaknya 5 don dialog ajak. Saya tahu sikap pengundi. Tetapi tidak diambil kira ketika. Maka saya dah jangkakan kalah. Memang kalah. Pada itu terpulang pada ketidak hati. Saya bekerja di Dialog Gajah sebagai wakil rakyat incumbent di situ. Segala aktiviti kemasyarakatan saya bawa, saya kena bawa sebagai saya wakil rakyat. Jadi kalau masyarakat boleh menampakkan saya ini boleh memimpin mereka, apa segala bendera yang saya bawa, insyaAllah mereka akan boleh kumpulkan. Saya duduk bersatu pun at least memberi merit kepada bersatu atas merit saya. Dia yang penting pemimpin. Parti ini adalah struktur yang ada jenderal. Saya ada jenderal Dialog Gajah, orang parti juga. Tetapi kita lebih kepada mendekati aktiviti kemasyarakatan hari ini. Contoh Pak Wan tiap minggu tak miss balik kampung. We know every corner siapa yang memerlukan bantuan. Kita do follow up. Siapa yang memerlukan pertolongan dan sebagainya. InsyaAllah dalam masa dekat kita akan, oleh kerana lambat sangat kan. Majikan kepada masyarakat, kita akan menggunakan NGO yang mahu bekerja sama dengan Pak Wan. Sebab rangkaian Pak Wan itu bukan saya nak kata besar sangat. Adalah yang boleh bekerjasama untuk membantu, hasrat membantu kepada rakyat. Saya tak nampak begitu. Nombor satu, meritnya saya nampak. Saya ditanya sendiri oleh Tuan Menteri, boleh bantu tak? Dan juga Menhan. Oleh sebab latar belakang saya daripada kejuruteraan berat, oil and gas dan sebagainya. Dan juga aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain. Saya tak nampak politik. Orang politik yang berpolitik kan. Itu memang kerja. Saya pun boleh politik kan? Tapi saya tolak tu. Orang kata saya tu orang satu tak macam-macam. Tak, itu pelatihkan saya atas tunjukkan kepada presiden satu. Kalau disebutkan sudut politik, menyokong pelatihkan sebab saya. Kalau ikut nafsu saya, saya boleh cakap dengan Ismail Sabri, saya sokong dengan syarat saya jadi fungsi dia. Contoh, saya tak meminta tapi mereka memberi tawaran. Pertama kali saya tak sama tak mau terima. Lantikan itu. Saya tak terima kan. First time saya tak terima. Jadi saya apabila membuat keputusan nak tengok apa ni ada tujuh masa. Jadi saya engage myself down to the current board, to the stakeholders. What do they want in Boston? What happens? Alhamdulillah, saya rasa can be done. Dan itu di pengalaman saya. Dan insyaAllah selama 4-5 hari dalam Boston ini, kita nampak anjakan masa depan Boston untuk lebih cermelak. Bukan sebab saya, tapi kita nampak perkongsian pendapat itu diterima pakai.
maka saya rasa tak payahlah kita politikkan perhatikan saya. Tak siapa rasa yang dia boleh, silakan. Saya pun akan dilantik dalam syarikat bursa satu lagi yang saya tak ada kepentingan sebagai independen juga. Dan saya akan bawa idea-idea baru, contohnya kalau kerajaan ketinggalan di belakang untuk memajukan industri halal, saya akan bangunkan secara persendirian. Saya akan wujudkan usahawan-usahawan dalam ekosistem itu, tak ada masalah. Kalau kerajaan tidak memudah carakan pembangunan air mobility yang dipanggil Pak Wan kereta terbang, saya akan bawa. In fact, kita akan lancarkan hari Isnin depan dengan satu syarikat Putra untuk membantu kerajaan menunjukkan infrastruktur untuk memudah carakan air mobility. Indonesia dah ada Cengkaring ke Jakarta, menggunakan envelope on the highway, terbang atas tu untuk membawa penumpang. So perkara ini akan terjadi, maka kita tidak boleh ketinggalan belakang. Ya. Yes, Singapore also. Jadi terpulanglah kepada orang-orang yang mahu politikal keadaan. Depends on, dia bersatu ni, gerak politik ni, kekuatan itu berlandaskan atau is based on the strength of the grassroots. Okay. Kalau grassroots kuat, ada sokongan, maka mekarlah perkembangan parti itu. Tapi grassroots kalau tak nak kita, then you have to make a decision. Yeah. Ramai orang yang tak pawai. Contohnya, mungkin dalam bersatu, mungkin luar bersatu. Jadi kita tak tahu. Boleh cuma boleh diukur apabila ada pemilihan. Kelasterian perjuangan bersatu, nombor satu apa dia? Apa dari terbaru? Bersatu dah berubah wajah. Pak Wan konsisten untuk melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum. Nombor dua, perlunya Melayu bersatu padu. Jadi orang politik boleh baca. Kalau dia pandai, dia baca. Jangan kita nak orang kata itu speculate. Pandai baca. Saya konsisten melestarikan kepimpinan Melayu untuk semua kaum di Malaysia. Nombor dua, ya, Melayu kena bersatu padu sebab biarlah masyarakat majoriti negara ini. Kalau kita berpecah dan kita ada wujud akta lompat parti, macam mana negara nak maju ke depan? Itu sebab saya kembali kepada the need to consolidate. Consolidate mean kita kena percepatkan apa saja perbincangan untuk menyatu padukan UMNO bersatu dan PAS. When you have consolidated your position, you go to PRU15, mudah. Tak adalah timbul lagi orang nak lompat parti untuk membentuk kerajaan. Kalau you tak consolidate sekarang, you go PRU15, berapa parti menang masuk? Okey, bersatu mungkin boleh menang lagi 13 lah, maintain incumbent. Kan, Rina menang, Pekja menang. Contoh, maka kita dapat 13. UMNO dapatlah 38 atau 38. Then okeylah, Muhajirin ni mungkin, Muhajirin yang melompat kepada bersatu ni, berapa orang. Mungkin kalau dalam tiket UMNO dia menang, dalam tiket bersatu mungkin dia kalah. So kita bagi 50% chance lah. Bersatu tambah lagi lah. Dan keadaan sekarang bersatu ada 36. So 36, 38, 18 ni nak bentuk kerajaan. Jadi panggil orang buat gagasan. Bersatu ada nafsu lain, UMNO ada nafsu lain. Itu sebab hari ni kita tak stabil. Asyik bergaduh je. Oh, ini Azam Baki lantikan Muhyiddin. Contoh. Saya nampak mereka mungkin hilang keyakinan kepada mereka.
suara yang saya dengar daripada orang-orang yang telah pun menyertai dan akan menyertai PBN, tentu mereka telah hilang keyakinan sebelum satu. Sebab mereka rasakan mereka tiada ruang untuk berada dalam kepimpinan mereka. Sukar mereka untuk menembusi contohnya bahagian-bahagian. Ini saya dengar daripada mereka sendiri dengan telinga saya. Bukan andaian. Saya tanya kenapa. Nombor duanya, mereka ini kena wujudkan satu platform untuk memastikan kelasterian keberadaan mereka di dalam parti politik. Contoh, saya nak tanya balik. Adakah Azmin hari ini mahu duduk dalam bersatu? Mungkin, dia mungkin ambil alih bersatu. Sebagai presiden, kita tak tahu. Dalam corporate world, mungkin reverse takeover. Kita tak tahu kan. Adakah mereka, dia boleh diterima di dalam UMNO dan kalangan juga? Kita tak tahu. Jadi mereka sendiri memusabah atau menganalisa kedudukan mereka. Aku nak duduk dalam politik, parti mana yang patut duduk? Ini dalam jiwa berbagai. Cubalah Pak Wan. Kalau saya nak melestarikan kedudukan saya dalam kekal relevan dalam politik negara, we must make an informed decision. Kalau secara nak slow lah kan, kalau nak wujud alta lompat parti ni, kita backdate lah. Backdate lah. Sedangkan jadi tak ada timbul muhajiri, tak ada timbul dan sebagainya. Dan kalau kewujudan PBM itu untuk bekerja, saya dengar dia akan bekerjasama dengan Barisan Nasional. By all means do that. Semata-mata untuk membantu, menambah baik pembangunan negara. I think tidak begitu betul lah. Setakat ini saya lihat pergerakan di bahagian-bahagian ini telah mula rancak untuk wujudkan cawangan-cawangan. Apabila cawangan-cawangan itu dibentuk, maka kita nampak ada penambahan berada. Pada yang sama juga ada juga yang keluar. Jadi ini biasa. Ukurannya kita tak boleh nak buat hari ini. Kita tunggulah apabila kita melihat data-data tertentu tentang sikap-sikap akar umbi itu sendiri. Secara peribadi, Pak Wan pun ada punya akar umbi. Saya galakkan mereka kekal walaupun mereka nampak kurang yakin ataupun terkapai-kapai. Tertanya-tanya, mana hala tuju baru? Hala tuju baru sebab kita ada pindahan perlembagaan. Buatkan bersatu sebagai, walaupun tidak spesifik sebagai multiracial party, dengan wujudnya sayap-sayap bangsa lain, okay. Maka dinampakkan bersatu has lost the second fundamental yang kita sebutkan tadi, nombor satu, lawan provokasi nak menggantikan kamu. Jadi cita-cita nak menggantikan kamu dah tak ada lah. Okay. Jadi kalau kena nampak masa depan, apabila pemimpin UMNO yang terpalit dengan gejala-gejala yang dinampakkan mungkar dan sedang menghadapi pembicaraan dan pertuduhan, kalau itu dibersihkan, saya nampak the only party yang perlu ditransformasikan untuk membawa kepimpinan yang lebih berintegriti, lebih beramanah, mengurangi rasuah yang dilakukan oleh semua parti pun, kan? Kalau itu boleh dibawa, saya rasa orang Melayu akan kembali menyokong UMNO. Walaupun Tun Dr. Mahathir ada sebutkan parti ini tidak perlu dipilih, tetapi UMNO sendiri kena bermuhasabah. Tun telah menampakkan kepada rakyat, ini dia. Jadi itu satu pengajaran kepada UMNO. We need David dulu ke pon yang besar. Ni kalau kita tak buat betul-betul, kita tak tukar kepimpinan, kita tak buat pemilihan untuk memilih pemimpin yang baru, orang akan lari. Sebab dah banyak pertandingan. Dia ada pejuang, dia ada warisan yang akan datang ke Malaysia, dia ada muda, dia ada apa tu PBM, Parti Jemput Bangsa Malaysia. So kalau kita tengok,
UMNO aja yang tinggal sebagai parti yang kita anggap race-based parti. And I think they are still relevant because 70% rakyat Malaysia adalah orang Melayu menjelang 2025-2030. Kalau itu kita tidak lestarikan, negara kita tidak akan aman. Ya, banyak perkara yang saya nak laksanakan. Apabila saja dia separuhnya kita mulakan dan disambung oleh orang yang memegang jawatan itu sendiri. Contohnya idea-idea untuk pendigitalan itu disambung. Idea-idea untuk air mobility, kan, kereta terbang pun nampak mula disambung. Ya. Jadi ada fulfillment pada saya sedikit sebanyak. Idea-idea contohnya untuk membangunkan Bumi Putera, Samudra terbantuk. Banyak high impact inisiatif yang saya baru laksanakan, contohnya dalam Dasar Kesusahan Nasional 2030. Baru-baru ini dalam tindakan pembangunan Bumi Putera 2030 yang sudah dilancarkan. Dah dilancarkan, ya. Walaupun saya tak dijemput, dah dilancarkan. Tapi saya pergi. In whatever capacity I go, because you feel good about what you want to bring to the people. That's fulfillment. Initiative electric vehicle juga. Initiative ESG yang kita nampak dalam Bostik dengan ESG kan. Ada persamaan walaupun itu digital mereka. So tidak lari daripada apa yang kita nak wawaskan dan akan dilaksanakan dalam beberapa tindakan sama ada di dalam kerajaan ataupun di pada korporat. Pemimpin-pemimpin di dalam politik kena sedar. Kalau dilihatkan gagal untuk mencapai wawasan 2020 yang dibawa di Mahathir, kita kena semak pada kelemahan. Basic fundamental kita tak boleh lupa. Iaitu saya selalu membawa naratif untuk kita lebih maju ke depan. Kita kena jadi negara pengeluar dengan menggunakan kepakaran pengalaman. Dengan menambah nilai apa saja yang kita ada. Hari ini tambah nilai barang dan tempatan dibuat oleh orang asing. Datang sini, melabur, ekspor balik. Tapi kita masih lagi sebagai net pengguna atau negara pengguna. Sebab apa saja yang dibuat di sini. Dan kita kurang menggunakan pertukaran tempatan. Bukan saja kurang, apabila berlaku pertukaran kerajaan kita, kita hilang perkara itu kepada negara asing. Banyak orang kita yang berhijrah. Hal baru ini pun kita dengar ada beberapa pemimpin korporat nak berhenti dan sebagainya. Oleh sebab muak dengan tabiat, ya, cara kita mengurus, mungkin cara kita mengurus negara yang berusulkan sangat kepada politik. So, jadinya dalam harapan saya, nombor satu, kita kena kembalikan keyakinan kepada orang kita sendiri dan untuk memastikan undang-undang is restored, law and order is restored, integrity is restored, governance is followed. Yeah. Siapa-siapa yang terpalik itu musabah dia. Jadi bila itu berlaku, maka rakyat akan yakin, pelabur akan yakin. Hari ini kalau kita tengok aktiviti besar sukan pun, mereka tidak ada datang. Baru-baru ini saya berhubungi, contohnya saya ini berminat dalam sukan golf. Arwah Tan Sri Ahmad Saji antara orang yang mengembangkan sukan golf ini. Dan dilapisi oleh rakan-rakan yang lain. Apabila saya bertanya, kenapa sekarang ini kita tak nampak Magic Event di Malaysia? Mereka datang ke Indonesia, terbang melalui ruang angkasa kita, pergi ke Thailand.
pergi ke Singapura. Kenapa dia tak berhenti kat Malaysia? Dulu kita ada PGA, kita ada macam-macam. Jawapan diberikan oleh PGA dan European Tour, contoh, kita tidak akan datang ke Malaysia selagi mana. Ya, selagi mana kita tidak menguruskan politik negara dengan baik dan menguruskan bencana ataupun krisis yang ada. Walaupun kita boleh kata kita rank number 13 COVID-19, we have to look at our public health system. Ini yang membawa keyakinan kepada pelabur luar dan pelabur dalam. Jadi kalau itu dapat kita betul relasikan, insyaAllah negara kita akan lebih sejahtera. Dan saya haraplah perkara ini ditanam kepada pemimpin-pemimpin politik. Bukan saja kita duduk di Dewan, bukan saja pada yang datang Dewan. Bukan saja duduk di Dewan, tetapi kita pandang ke depan. What happened to this country? What happened to this country? Apa jadi kalau kita semua bersetuju buat akta lompat lagi? Apa implikasi? Contohnya, apa implikasi kita luluskan undang-undang untuk pengundi 18 tahun? 18 tahun campur satu. Adakah ini boleh membuat perubahan politik kepada negara? Boleh membuat perubahan politik lebih baik? Kita kena fikir itu ke depan. We have to simulate a situation, what will happen. These are critical thinking. Kalau kita suka-suka nak buat keputusan, oh kena ada lompat parti, oh kena orang 18 tahun. Contoh 18, apa dia punya cabaran 18 tahun? Okay. You 18 tahun satu hari, automatic. Dalam senarai Jabatan Perdataan Negara, you boleh mengundi. Maka SPR akan menggunakan senarai Jabatan Perdataan Negara untuk melayakkan you mengundi. Tetapi, contoh di Alu Gajah. Saya umur 18 tahun, layak mengundi. Saya kena pergi ke SPR, saya nak mengundi di mana? Berapa orang yang mau keluar mengundi tahu benda ni? Dia tak boleh pergi suka-suka, sebab ni aku nak mengundi dia tu. Dia tengok IC. Dalam IC tu, kita boleh tukar, I nak mengundi Alu Gajah, I nak mengundi Subang Jaya. You kena still daftar kepada SPR untuk memberi hak mengundi di mana. Jadi itu kalau kita lihat dari situ itu, impact undi anak muda ni ada. Tetapi bergantung kepada kekuatan jenderal parti itu sendiri untuk memastikan demografi ini sendiri. Katalah ada berapa juta pengundi, mungkin 1 juta ni semua nak mengundi KL. Kan? So, does it make change in your geopolitical situation? I don't know. Tapi ada impact. Sebab mana saya tak boleh ukur lagi, selagi mana kita tak dapat data daripada SPR, sahabat dan anak muda ni tadi telah pun menempatkan mereka mana mereka tak mengundi. Bukan aku duduk kat KL atau duduk kat PJ. Dia akan cek senarai pada SPR. Dia ada senarai Jabatan Perdataan Negara. Dia bawa SPR 18 campur 1 hari, dia eligible. Eligible kat mana? Nah, ini kena saya rasa lah itulah cara SPR untuk menguruskan pengundi-pengundi muda ni.